is at stake. He can trap Superleg against the wall together. Beautiful. One, two, click. Click. The art of eight man sees just how big Superleg looks. Inilah salah satu laga yang sangat menarik pada hari Jumat kemarin, yakni bertemunya dua petarung hebat dari Thailand, yakni Rotang sang raja dan pemilik sabuk juara Muay Thai di kelas terbang, dipertemukan dengan sang raja pula dan pemilik sabuk juara kickboxing di kelas terbang, yakni Superleg. Pertemuan keduanya memang sangat dinantikan karena keduanya merupakan petarung terbaik di Thailand. Apalagi keduanya berstatus raja di divisi masing-masing. Terlebih keduanya adalah petarung yang super tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Victory is working those angles, being stuck here on the fence. Oh, elbow. Wow! Elbow clean. Sebelum melawan Superleg, Rotang memiliki rekor yang cukup cemerlang. Sejak tahun 2019, ia memiliki sabuk juara Muay Thai itu, sampai saat ini tak ada yang mampu merampasnya. Sudah banyak korban yang ia tumbangkan. ตัวทางเป็นนักชกที่สมบูรณ์แบบครับก็จุดอ่อนเขาก็แทบจะไม่มีเลยมันไม่ใช่งานง่ายครับสำหรับการที่จะไปชนะ Termasuk lawannya, Superleg juga memiliki rekor yang sangat fantastis di ajang Kickboxing One Championship. Sejak ia bergabung dengan One Championship, pada tahun 2020, ia hanya sekali kalah. Itu pun hanya kalah angka saja. Dan awal tahun 2023 ini, sabuk itu berada di tangannya. Setelah mengalahkan fighter tangguh dari Spanyol, yakni Daniel Sultas Gallardo. Terhitung sudah 3 kali ia mampu mempertahankan sabuk itu, dan ketiga lawannya itu semua musnah di tangan fighter 27 tahun itu. Sulitnya untuk menemukan lawan yang sepadan hingga akhirnya tahun 2023 One Championship menginginkan dua petarung dan dua raja ini berduel secara habis-habisan untuk menentukan siapa yang paling hebat dari Thailand. Dan benar saja, 22 September, keduanya sudah berada di ring yang sama. Duel ini bertempat di Lumpini Stadium, tempat paling angker dan paling sakral bagi petarung Muay Thai di Thailand. Karena ajang Muay Thai terbesar setelah Raja Damnan, semua berlangsung di stadion ini. Rotang yang baru mualaf ketika memasuki arena menggunakan atribut khas Timur Tengah. Jutaan pasang mata, baik yang menonton secara langsung maupun dari layar kaca, semua tak sabar melihat laga ini. Laga ini menggunakan peraturan Muay Thai, di mana pukulan siku diperbolehkan. Jelas, ini menguntungkan Rotang selaku divisi yang ia rajai saat ini. Dan benar saja, di ronde pertama ini, Rotang berhasil membuat Superleg terluka. Pukulan siku itu membuat luka robek besar di dahinya. Meski sudah bercucuran deras, namun Superleg enggan untuk menyerah. Apalagi laga ini adalah laga akbar yang pernah ada di Thailand. Bisa dibilang ini adalah laga terbesar yang pernah ada. Jelas di ronde pertama ini, Rotang unggul jauh atas Superleg.
Melihat kondisi yang seperti ini, semua meyakini jika Super Leg bakal lebih hancur saat di ronde kedua. Namun apa yang terjadi? Di ronde kedua inilah Super Leg malah menggunakan kecerdasannya, yakni menggunakan serangan kakinya agar pukulan siku Andran Rotang tidak menyerangnya. Dan benar saja, di ronde kedua ini, Super Leg tidak hanya mampu meredam Rotang, bahkan ia berhasil memukul jatuh fighter yang sulit di KO itu. Dan Super Leg adalah orang pertama yang berhasil memukul jatuh Rotang ketika di One Championship. Comeback yang sempurna. Melihat ronde ini, kini skor keduanya yakni sama, yakni 1-1. Hingga tibalah pada ronde ketiga atau babak final untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan sekali lagi, di ronde ketiga ini, Super Leg jauh lebih cerdas dibanding Rotang. Ia terus memegang tangan Rotang agar pukulan sikunya tidak menyerangnya. Rotang yang tahu akan hal itu, akhirnya ia menggunakan pukulan tinjunya. Namun sayang, pukulan itu tak membuat Super Leg kaget. Yang ada malah Super Leg menggunakan serangan balik. Dan benar saja, setelah diumumkan, akhirnya Super Leg yang keluar sebagai pemenangnya. Melihat hasil itu, banyak yang beranggapan jika duel ini seharusnya dimenangkan oleh Rotang karena banyak pukulan masuk. Namun ada pula yang meyakini jika duel ini sah dimenangkan oleh Super Leg. Menurut Anda Smart Factor, bagaimana tanggapannya? Apakah kemenangan ini murni sah atau berbau kontroversi? Dan jika keduanya dipertemukan kembali dalam laga rematch, apakah Rotang akan merasakan kekalahan lagi atau akan membalik keadaan? Boleh Anda komen di bawah ini. Let's get her!